Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana melakukan kunjungan ke Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Presiden dan Ibu Iriana berkeliling pasar serta berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengecek harga bahan pokok. Alhamdulillah kami sangat bersyukur ini, ya, sehingga kita didatangi Bapak Joko Widodo. Alhamdulillah kami sangat bersyukur, ya, buat Bapak Presiden kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Tambahan ini selama pupuk ini kan sebelumnya ini berkurang, jadi selama ini 2 bulan ini ada tambahan sekian ton itu dari Pak, maksudnya melalui Pak Mentang. Ya, terima kasih banyak. Ya. Tidak pernah dibayangkan, langsung membeli dagangan saya. Kalau di sini dibuatnya banyak berat, bukan per kilo. 40.000 satu kilo, satu rak 40.000. Nah, untuk bawang merah 30 satu kilo, bawang putih 40. Stabil sekarang. Senang. Kita bersyukur sekali orang Bone dikunjungi Pak Jokowi baru saja presiden datang di sini. Tidak bisa kau ucapkan kata-kata, saya memang bilang ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa ketemu sama Bapak. Setiap kali saya lihat TikTok ya, saya selalu menangis. Saya menangis kenapa ya Allah kenapa kamu buat alasan sama Bapak? Mau sekali. Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, kami sangat bangga dengan Bapak. Dengan Bapak kami bisa lebih semangat hidupnya. Semoga kedepannya Bapak bisa memberikan inspirasi yang lebih baik lagi kepada kami.